Hai, welcome to Koki Ku TV bersama saya Stanley Marcellius dalam acara Hunger Cure for the Lazy. Acara ini buat kamu yang enggak mau ribet-ribet masak yet you want to impress someone. So, saya akan mengajarkan kamu how to cook a simple yet delicious meal. So, let's get cooking. Hari ini saya akan memasak zucchini and leek fettuccine. Awalnya kita panaskan air, kasih bit of garam, ambil bit of butter. Kita slice kira-kira setengah senti. 3 teaspoon of oil. Sekarang buat leeknya dengan proses yang sama, kita slice kira-kira setengah senti. Kita pertama taruh zucchini-nya. Kita mau cook the zucchini dalam api yang kecil sampai dia soft. Oke, kita tutup supaya cepat masaknya. Kira-kira kita tunggu kira-kira 15 menit. Kira-kira seperti ini. Kita masukkan leeknya ke bawangnya. Kita tunggu selama kira-kira another 10 menit. Tutup lagi. Dan sambil menunggu leek dan zucchini-nya matang, kita masukkan pasta kita. Karena setiap pasta berbeda-beda. Kadang ada yang 10 menit, kadang ada 15 menit. So, read your labels. Tutup. Oke, kita cek sekarang pasta kita. We always make sure that the pasta is al dente. Langsung masukkan biar ada air-airnya dikit, gak apa-apa. Kasih little bit garam, little bit of parmesan, black pepper, and dimatikan apinya. Tosin. Okay, that is my version of fettuccine with zucchini and leek.